suspek dilihat bersama dua pengebom Brussels diburu polis. Farmer jamin cuaca panas tidak jejaskan bekalan produk pertanian. Dan juga Bank Rakyat sedia pembiayaan rumah 100% hingga RM50 juta di Johor. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini N5 edisi Rabu 23 Mac 2016 bersama saya Nur Leila Muhammad Nur. Dan petang ini selain memuatkan perkembangan berita dari seluruh negara, N5 akan berlintas langsung ke Kelantan bersama Syazwani Muhammad Syakri. Kita juga berlintas langsung ke Sarawak bersama Damia Cassandra, kemudian ke Sabah bersama Adrian Soidi. Juga kita akan bersama Nasrid Nisharah langsung dari Perak. Semuanya seketika nanti, terus setia bersama N5. Susulan tragedi dua serangan bom di lapangan terbang dan stesen metro di Brussels, Belgium, polis negara itu kini memburu seorang suspek yang bersama-sama dua pengebom bunuh diri, dipercayai anggota Daesh. Suspek itu dilihat bersama-sama pengebom sejurus sebelum letupan di lapangan terbang Brussels Airport. Menurut laporan media Belgium, pihak berkuasa turut mendapat kerjasama pemandu teksi yang percaya dia mungkin membawa suspek pengebom ke lapangan terbang. Pasukan penyiasat menyatakan berdasarkan rakaman CCTV, mereka memberi tumpuan kepada usaha menjejak lelaki bertopi yang menolak troli bagasi bersama-sama suspek pengebom. Lelaki itu dilihat lari dari terminal sebaik letupan berlaku. Satu bahan peledak yang tidak digunakan kemudiannya turut ditemui di lapangan terbang. Pasukan forensik pula sedang berusaha mencari bukti di stesen metro terbabit. Pihak polis menutup kawasan yang menghubungkan pusat bandar Brussels dengan negara kesatuan Eropah lain ketika pasukan forensik menjalankan tugas bagi mencari bukti. Letupan berlaku ketika kereta api meninggalkan stesen Malbik menuju ke pusat bandar. Pintu dan tingkap kereta api musnah terbakar manakala struktur dalamnya remuk dan hangus. 20 maut di stesen metro Brussels manakala 10 lagi terbunuh di lapangan terbang Zaventem. Dalam pada itu, kawalan keselamatan kini diperketat di stesen metro Brussels. Orang ramai yang ingin menaiki kereta api perlu melalui kawalan polis bersenjata di luar stesen yang dibuka petang semalam. Pihak polis hanya membenarkan kumpulan kecil 10 hingga 15 orang melalui kawalan keselamatan sebelum meneruskan perjalanan pulang. Tragedi itu menyebabkan orang ramai sukar menggunakan perkhidmatan kereta api. Bagaimanapun, aktiviti harian tetap diteruskan seperti biasa. Kumpulan Daesh mengaku bertanggungjawab melancarkan serangan. Pasukan polis turut mengawal ketat lapangan terbang Geneva dan stesen kereta api utama di Switzerland. Suspek letupan di Brussels disyaki ada kaitan dengan serangan di Paris yang mengorbankan 130 orang. Di lokasi-lokasi lain di Eropah termasuk Britain, Jerman, Perancis dan Belanda, kesemuanya meningkatkan kawalan keselamatan masing-masing. Baiklah, kita beralih ke perkembangan dalam negara. Bank Rakyat mengumumkan kemudahan pembiayaan 100% sehingga RM500 juta kepada pembeli rumah kos rendah dan mampu milik di Johor di bawah naungan Yayasan Sultan Ibrahim yang dianggar mampu memenuhi permintaan 6,000 pemohon berpendapatan rendah. Menerusi kerjasama strategik itu, penjawat awam dan swasta di Johor boleh melakukan pembayaran deposit serendah RM1 bagi tempahan rumah jenis itu yang bernilai bawah RM100,000 seunit. Pemohon boleh mendaftar terlebih dahulu dengan bahagian perumahan pejabat setiausaha kerajaan negeri sebelum ditentukan layak atau tidak mendapat kemudahan tersebut. Bank Rakyat tidak menolak untuk menambah lagi jumlah pembiayaan tersebut jika mendapat sambutan menggalakkan daripada pembeli. So yang itu kita akan decide later lah. Mana nanti daripada this scheme ni, kita akan tengok kita punya profile balik, what is the history, apa semua kan. Then moving forward tu, kalau this project is good, then we are going to add additional ni lah, fund.
Datuk Mustafa menghadiri pelancaran modal menara Bank Rakyat Johor di Persada, Johor Bahru. Majlis disempurnakan Sultan Johor, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar yang turut diiringi Tunku Mahkota, Tunku Ismail dan Menteri Besar Datuk Muhammad Khalid Nordin. Menara 37 tingkat melibatkan kos RM460 juta ringgit itu dijangka siap dalam tempoh 3 tahun. Ia dijangka mampu menarik pelabur asing untuk menjalankan perniagaan di Johor. Dan ini pula susulan isu pembelian banglo oleh Ketua Menteri Pulau Pinang Lim Guan Eng. Hari ini satu lagi laporan polis dibuat penolong setiausaha pemuda UMNO negeri itu berikutan akuan bersumpah pemilik asal banglo yang dibacakan Exco Negeri P. Bun Po semalam. Menurut Ifan Zaimi Mak Tahar, tujuan laporan dibuat bagi membolehkan polis menjalankan siasatan ke atas ikrar Pang Lee Kun. Merujuk kepada Perenggan 12 surat akuan bersumpah tersebut, Pang menyatakan beliau tiada kaitan dengan kerajaan negeri, namun ia sebaliknya. Bahawa beliau, saya quote, have no business dealings with the state government. So tidak mempunyai urusan perniagaan dengan state government. Tetapi Saya mengecakilah maklumat yang diberikan tersebut adalah tidak tepat. Jika kita lihat di dalam website Invest Penang, terdapat satu company, Winbond Management and Consultancy Sdn Bhd, di mana Pang Lee Kun ini merupakan pemegang saham 20% dalam syarikat tersebut. Dan nama beliau disenaraikan sebagai orang yang boleh dihubungi. Tambah beliau adalah menjadi kesalahan jika Pang berbohong dalam akuan bersumpah berkenaan. Kemunculan akuan bersumpah pemilik asal banglo itu mencetuskan pelbagai persoalan. Ini kerana ia dibacakan Exco Kebajikan, Masyarakat Penyayang dan Alam Sekitar P. Bun Po dalam sidang media di pejabatnya tanpa kehadiran Pang. Di Mahkamah Session Kuala Lumpur, Ketua Penerangan UMNO Ceras didakwa hari ini atas tuduhan melakukan pecah amanah berjumlah RM4,350 2 tahun lalu. Tertuduh yang juga Ketua UMNO Jalan Pasar Pudu mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan. Pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Muhammad Nur Nasir Nordin. Berdasarkan kertas pertuduhan, dia didakwa melakukan pecah amanah terhadap akaun semasa UMNO cawangan itu dengan memasukkan cek berjumlah RM4,350 ke dalam akaunnya. Wang tersebut sepatutnya dibayar kepada tukang jahit. 22 April ini ditetapkan untuk sebutan semula kes. Seorang pengarah Akademi Latihan pula didenda RM50,000 oleh Mahkamah Session Kuala Lumpur selepas mengaku salah terhadap tuduhan membuat tuntutan palsu. Tay Jin Wui, 34 tahun, pengarah Academy of Creative Management Sendirian Berhad, mengemukakan tuntutan yuran palsu berjumlah RM74,750 3 tahun lalu. Wartawan Awaludin Drani ada butirannya. Jin Wei didakwa atas 5 pertuduhan tuntutan palsu pada Pembangunan Sumber Manusia Berhad PSMB untuk 5 kursus yang tidak wujud. Hakim Muhammad Nasir Nordin menjatuhkan hukuman denda RM10,000 bagi setiap pertuduhan dan memerintahkan tertuduh dipenjara 6 bulan bagi setiap pertuduhan sekiranya gagal membayar denda. Kesalahan dilakukan antara 4 Disember 2013 hingga 22 Mei 2014 di Wisma PSMB Bukit Damansara. Mengikut Seksyen 24-2 Akta SPRM 2009, pesalah boleh dihukum penjara maksimum 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda nilai tuntutan palsu. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 28 dan 18-1A Akta SPRM 2009. Tertuduh sebelum ini dituduh bersama 3 ahli pengarah 2 buah syarikat dengan pertuduhan sama dengan jumlah nilai tuntutan yang berlainan. Dari Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur, Awaludin Rani melaporkan untuk RTM. Kawasan yang mencatat bacaan suhu melebihi 40 darjah Celsius selama 3 hari berturut-turut akan diisytihar sebagai kawasan kecemasan gelombang haba tahap 3. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Datuk Seri Wilfred Amadeus Tangau berkata, apabila perkara itu diumumkan, jawatankuasa menangani teknikal El Nino dan cuaca kering akan memutuskan sama ada sekolah perlu ditutup atau sebaliknya.
Pada masa sama, maklumat terkini akan diperoleh daripada Jabatan Meteorologi dan Kementerian Kesihatan. Tiga kawasan iaitu Cuping, Alusta dan Batu Embun yang sebelum ini dilapor mencatat suhu paling tinggi telah mengalami penurunan suhu setakat semalam. Di Kedah, Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA memberi jaminan cuaca panas tidak menjejaskan bekalan barangan berasaskan pertanian. Bekalan di pasaran mencukupi, malah harganya masih stabil. Timbalan Ketua Pengarah Operasi FAMA, Datuk Sharifah Hashim berkata, sekiranya El Nino berterusan, FAMA akan mengambil langkah mengimport beberapa jenis bekalan dari negara tertentu. Kita jangkakan dia akan inilah. Pada saya kalau misalnya berterusan lagi ni, boleh jadilah. Tapi kita akan tampunglah macam ada certain-certain barang tu, kita akan tampung dengan kalau bekalan tak cukup, kita akan importlah. Kita akan importlah untuk pastikan bekalan cukup. Beliau melawat projek jualan terus dari ladang di Pasar Tani Taman Wira di Alusta. Sementara itu, pengusaha ladang nenas Ahmad Awang berkata, beliau mengakui hasil tanaman nenas di ladangnya sedikit terjejas ekoran musim panas sekarang ini. Berat dia akan kurang. Sekarang kita pun kita tempat kita kebetulan ada masih ada sumber air lah kan. Jadi kita pun duk siram dia bagi-bagi. Kesan fenomena El Nino ke atas tanaman akan memberi impak dalam masa sekurang-kurangnya 2 bulan dari sekarang. Fenomena cuaca panas yang sedang melanda negara ketika ini punya kesan berbeza kepada golongan petani, nelayan mahupun pengusaha keropok di Kelantan. Kita ikuti paparan mengenainya bersama Syazwani Muhammad Syakri dari Kota Baru. Silakan. Keadaan cuaca panas berikutan fenomena El Nino memberi kesan buruk kepada sebahagian petani akibat kekurangan air untuk tanaman. Namun, sebaliknya bagi nelayan kerana musim ini memberi hasil berganda kepada mereka. Bagi melihat keadaan itu, kru kami turun padang melakukan tinjauan ke kawasan penangkapan ikan di Pantai Geting Tumpat. Menurut nelayan, akibat cuaca panas terik, operasi turun ke laut tidak dilakukan pada waktu siang dan hanya tertumpu pada waktu malam sahaja. Waktu siang digunakan untuk membaiki pukat yang rosak selain melakukan tugasan sampingan seperti menjemur keropok dan ikan kering. Jumlah tangkapan tidak terjejas malah semakin bertambah berbanding hari-hari biasa. Cuaca panas lah ni, kita turun petih lah, kita buka malam. Buka sulu, buka bilik. Untuk buat budu. Buat budu, buat kering pun jalan berlaku. Jadi sebelah tengah hari ni kali turun juga ke mana? Sebelah tengah hari kita tak turun, kita tidur. Kita kerja malam. Musim ini musim panas. Jadi saya nasihat anak-anak buah saya tu minum air lebih lah. Ada hari-hari lepas tu. Panas sikit lah tengok. Buat-buat ni lagi ke kamu tangkap tu. Dia alhamdulillah lagi lah. Makin banyak tangkap tu. Masa bagi laut banyak sikit. Manfaat daripada cuaca panas ini turut dirasai pengusaha keropok dan ikan kering di Pengkalan Kubur, Tumpat. Selain menerima jumlah bekalan ikan melebihi hari biasa, proses menjemur keropok dan ikan kering juga lebih cepat. Mengikut kebiasaannya, ikan dan keropok terpaksa dijemur sehingga 2 hari. Namun dalam keadaan cuaca panas terik seperti ini, jemuran hanya memerlukan tempoh 3 hingga 4 jam sahaja. Jemur tak pukul 8, akak tu dalam kalau kemarau ni pukul 4 dah akak lah. Pukul 8 pagi, pukul 4 petang dah akak lah. Jemur ikan ni kalau pihak panas ni pukul 3, pukul 4 dah akak lah. Kalau musim tak panas kak, it's okay pula jemur. Kerja tu banyak sikit. Dua kali kerja lah. Jadi jemur pun, orang tina tak jemur lah. Orang kali jatuh, ya buka, ya kulung gitu. Okay? Pakai sok je buka pula lah. Ikan kering yang siap diproses perlu disimpan dalam peti sejuk beku untuk pasaran musim tengkujuh. Ini kerana sepanjang musim tersebut, permintaan lebih tinggi berbanding pada musim kemarau. So, kurilah. Ada banyak mana ambil juga tadi kurilah. Kalau besok ambil sepikul juga, ambil tak sampai sepikul. Lapis supik, 7 supik gitu je. 70 kilo lah ambilnya. Kuril pada gitulah. Dia panas juga.
Dalam pada itu, pengusaha budu turut mengakui cuaca panas terik turut mempengaruhi pengeluaran terhadap makanan tambahan rakyat Kelantan itu. Pengusaha budu Cap Ketereh yang memang terkenal di Kelantan, Ismail Yusof berkata, setiap hari beliau menerima kira-kira 60 kilogram hingga 70 kilogram ikan bilis daripada nelayan di sekitar pantai Keting ini. Budu atau sos bilis lazimnya dimakan bersama ulam-ulaman menjadi pelengkap kepada hidangan makan tengah hari dan malam, khususnya bagi masyarakat Pantai Timur. Walaupun pada musim sebegini, permintaan budu amat kurang, namun bekalan yang banyak membolehkan pengeluaran budu dijalankan seperti biasa. Mengikut pasaran-pasaran kita pun boleh keluar tapi tidak terbanyak sangat daripada jalan perpaduh lah. Nombor satu, kuasa panas. Yang kedua pula, ekonomi pun tidak stabil. Jadi nelayan-nelayan pun susah juga. Ikan bilis pun tak kena lagi lah ni. Tinjauan kami sempat diteruskan ke sempadan Thailand iaitu Tak Bai. Menurut peniaga, sejak fenomena cuaca panas pada awal Mac lalu, keadaan agak lengang kerana jumlah rakyat Malaysia yang berkunjung berkurangan kecuali ketika musim cuti sekolah. Jelas cuaca panas terik ini mempunyai kesan positif mahupun negatif yang mengandungi hikmah tersembunyi. Dengan paparan itu, saya akhiri Bingkisan Nasional 5 dari Kelantan. Kembali semula kepada Nur Lela di Angkasa Puri. Baik, terima kasih Syazwani. Jenazah bekas Timbalan Menteri Pengangkutan Allahyarham Datin Paduka Rahmah Osman, 76 tahun, selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Bukit Kiara, Kuala Lumpur pada 11.30 pagi tadi. Allahyarham yang menghidap penyakit Alzheimer sejak 2010 meninggal dunia akibat sakit tua di Hospital Tawakal pada jam 10.15 malam tadi. Allahyarham Datin Paduka Rahmah yang bakal menyambut hari kelahirannya ke-77 pada 12 Jun ini meninggalkan dua anak perempuan serta 7 cucu. Pernah bertugas sebagai Pegawai Perhubungan Bahagian Akhbar Jabatan Penerangan. Allahyarham bergiat aktif dalam UMNO sejak 1950-an dan dilantik sebagai senator pada 1979. Bekas Ketua Satu Persatuan Wartawan Wanita Malaysia pertama sejak 1978 hingga 1982 itu dilantik sebagai Timbalan Menteri Penerangan pada 1982 dan dua tahun kemudian dilantik sebagai Timbalan Menteri Pengangkutan. Pada 1988, Allahyarham menyertai Parti Semangat 46 dan pada 1994 kembali menyertai UMNO. Anak-anak dan rakan taulan menyifatkan Allahyarham sangat berdedikasi sebagai ahli politik. Tak ada nak kerja namanya, tidak. If she wants to do something, she wants to do it. Dan dia mempunyai semangat yang nak berkhidmat dan untuk bergerakkan dalam soal berbagai-bagai soal lah, bukan saja politik tetapi juga dalam soal-soal pembangunan kewanitaan, isu-isu wanita. Semoga rohnya dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang yang beriman. Sindrom keganasan persepsi yang meluas menerusi media-media sosial perlu ditangani segera bagi memelihara perpaduan ummah. Menteri Komunikasi dan Multimedia, Datuk Seri Dr. Muhammad Saleh Said Keruak berkata, keganasan persepsi yang tiada had dan sekatan boleh menimbulkan pertikaian, salah faham serta kekeliruan dalam kalangan masyarakat. Menurut Datuk Seri Dr. Muhammad Saleh, sekiranya tidak ditangani, ia membawa kepada keruntuhan perpaduan ummah yang menjadi teras kestabilan sesebuah negara. Keganasan persepsi ialah penyalahgunaan internet dan media sosial bagi menimbulkan fitnah, emosi, provokasi, menghasut, jelek, sentimen yang keterlaluan dan penuh emosi yang terkeluar dari ruang lingkup pemikiran yang waras dan rasional. Keganasan persepsi ini menimbulkan ketidaksepahaman, syak wasangka, menimbulkan pergeseran sehingga boleh membawa kepada perpecahan umat.
beliau berucap merasmikan Forum Bicara Persada ke-29 bertajuk Keganasan Persepsi Cabaran Terhadap Perpaduan Ummah di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM Bangi. Katanya keganasan persepsi umumnya disebarkan secara licik menerusi pembunuhan karakter. Ia kebanyakannya berlandaskan kepentingan politik seseorang atau organisasi tertentu. Menurut Datuk Seri Dr. Muhammad Saleh, cabaran besar dalam menangani keganasan persepsi adalah kecenderungan masyarakat yang mudah mempercayai maklumat yang disebarkan dalam bentuk viral di laman-laman media sosial. Masyarakat perlu memperhalusi serta menyaring setiap paparan media sosial, khususnya maklumat berbentuk viral secara lebih bijak dan rasional. Sementara itu, beliau menyifatkan forum berkenaan sebagai antara inisiatif terbaik dalam usaha mencari kaedah dan pendekatan yang lebih inklusif bagi menangani cabaran keganasan persepsi dalam kalangan masyarakat. Dan saudara, paparan berita dari Bumi Kenyalang, kita berlintas langsung bersama Damia Cassandra Manja di Studio Berita RTM di Kuching. Silakan Damia. Terima kasih Nolela di Angkasa Puri. Kementerian Pelancongan Sarawak kini giat melaksanakan promosi bagi menarik lebih ramai pelancong ke negeri ini dalam usaha mempertingkat jumlah kehadiran pelancong berbanding tahun lepas. Menurut Menteri Pelancongan Dato' Amar Abang Johari Tun Openg, promosi ini perlu dilaksana memandangkan jumlah pelancong yang datang pada tahun lepas cuma 4.5 juta orang, kurang 500 ribu daripada sasaran. Jelasnya sasaran 5 juta pelancong masih lagi dikekalkan bagi mencapai matlamat utama, iaitu memperkenalkan Sarawak ke mata dunia. Ujarnya pelbagai usaha dilakukan dalam merealisasi perkara tersebut, antaranya melalui projek perjanjian Dua Hala Hong Kong Kuching, kempen melawat Sarawak di Singapura dan pembinaan infrastruktur baharu yang mampu menarik pelancong untuk ke Sarawak. So, kita dah ada Hong Kong Airline coming in on the 26th of April, 3 times a week, and as a result, 2 times a week, and then as a result, there's a possibility of other airlines to come over to Sarawak. In fact, STB is now negotiating with certain Chinese airline, I cannot reveal the name at this stage, for them to fly direct daripada China to Sarawak. Beliau menjelaskan perkara tersebut dalam sidang media di Mesyuarat Pelaksanaan Arah 7 Pelancongan Negeri Sarawak di Kuching. Dalam pada itu, beliau turut mendedahkan daripada jumlah pelancong yang disasarkan, Sarawak dijangka memperoleh sebanyak RM10 bilion melebihi pendapatan pada tahun lepas. Tambahnya dengan peningkatan tersebut, ia mampu membuka peluang pekerjaan terutamanya dalam sektor perkhidmatan dan pembuatan bagi penduduk tempatan seperti program inap desa atau homestay. Setakat ini, pelancong dari Korea dan Jepun mempunyai rekod tertinggi membuat kunjungan ke Sarawak diikuti Hong Kong dan Australia. Polis Sarawak telah menyerbu dua premis perjudian di Miri semalam dan menahan 18 individu dengan 4 daripadanya merupakan pelajar. Menurut Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Sarawak SAC Dev Kumar, hasil serbuan dan pemeriksaan terhadap premis terbabit, pihaknya telah berjaya merampas jumlah RM920 dan 2 mesin judi. Sementara itu, di kawasan Commercial Mors Jaya, pihaknya turut menahan 6 orang individu berumur antara 17 hingga 20 tahun yang sedang leka berjudi. Manakala operasi di Batu Niah Food Court, pihaknya juga telah menyita 3 buah mesin judi ikan dan menahan 16 orang berumur dari 18 hingga 47 tahun. Nilai rampasan dianggarkan berjumlah RM66,000. SSC Dev mendedahkan perkara ini kepada pemberita RTM di Kuching. Menurutnya lagi, pihak IPK Sarawak mendapati segelintir pihak polis di daerah-daerah membenarkan kegiatan judi sumpama ini dijalankan. Pihaknya akan lebih kerap turun padang bagi memastikan tiada balai yang bersikap lepas tangan terhadap usaha membantras judi cyber ini. Suasana sedih menyelubungi kediaman mendiang Dr. Patau Rubis di Jalan Batu Kawah Kuching dengan kehadiran keluarga dan sahabat handai yang memberi penghormatan terakhir kepada mendiang sebelum dikebumikan tengah hari tadi. Mendiang yang meninggal dunia pada usia 70 tahun Ahad lalu telah dikebumikan di tanah perkuburan gereja Seventh-day Adventists, Krokong di Bau.
Terdahulu, keluarganya telah menjalankan satu upacara adat asal Bidayuh kerana beliau difahamkan seorang yang amat mementingkan adat asal Bidayuh, iaitu upacara Gawiya Morih. Upacara Gawiya Morih bererti upacara menghantar pulang si mati kepada Tuhan, iaitu topak dalam bahasa Bidayuh, yang diketuai Ketua Gawiya iaitu Presiden Persatuan Adat Asal Bidayuh Sarawak, Miseng Magin. Ia dimulakan dengan penyediaan makanan-makanan tradisi kepada pinanah yang merupakan semangat yang dipercayai datang untuk makan hidangan tersebut. Seterusnya, satu lagi hidangan akan disediakan dipercayai sebagai bekalan kepada mendiang untuk menemui topak. Setelah selesai upacara adat tersebut, upacara seterusnya diserahkan kepada Pastor Danny Nebor dari Seventh Day Adventist Mission, Kuching, untuk upacara keagamaan Kristian. Mendiang meninggalkan seorang balu, Teresita Ruby, dan tiga orang anak. Mendiang merupakan pengasas Parti Reformasi Negeri, STAR, dan bekas ADUN Tasik Biru sehingga 1996 dan Ahli Parlimen Mas Gading sehingga 1999. Program Malaysia Inklusif Negara Digital MINDA mencari pencetus baru kepada pembangunan dunia digital negara. Jurang kemajuan teknologi komunikasi sering menjadi penghalang kepada hubungan dunia digital yang menjadi semakin penting dalam kehidupan seharian. Daripada mencari maklumat pelbagai hingga berniaga dalam talian, pembangunan digital menjadi penanda aras baru untuk rakyat sebuah negara yang berdaya saing secara global. Wartawan Firdaus Arasi Idris ada butirannya. Program MINDA Anjuran Kementerian Komunikasi Multimedia KKMM di tebingan Sungai Kuching dari 11 hingga 13 Mac lalu memberi gambaran sebenar tentang persaingan perniagaan dunia digital. Sebagai sebuah program nasional baharu, MINDA turut mendapat maklum balas positif daripada Perdana Menteri Dato' Sri Najib Tun Razak yang menyifatkan program tersebut berbentuk intelektual. Bagi Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Pembangunan Multimedia, MDEC, Dato' Yasmin Mahmud, MINDA mendedahkan banyak potensi dan kelebihan perniagaan digital yang boleh diterokai oleh bakal usahawan digital Sarawak. Pada pendapat kaminya, kami lihat bahawa sambutannya begitu bagus ya di Sarawak ini oleh kerana anak-anak muda di sini dengan adanya program seperti e-usahawan dengan kerjasama dengan college community yang memang ada di semua daerah ya. Alam digital ini memang akan menjadikan satu teras yang begitu penting di masa hadapan ini. Anak-anak muda kita memang mereka sudah biasa dengan Facebook dan seterusnya, tapi dalam segi sosial. Jadi dengan adanya program seperti ini, kita membawakan cara untuk mendapatkan pendapatan, cara untuk mendapatkan manfaat daripada digital tools ataupun digital world ini untuk menjanakan pendapatan dan meningkatkan lagi tahap pendapatan mereka. Justru dalam usaha mencapai objektif tersebut, MDEC sedang giat mencari peserta yang berminat melalui program e-rezeki dan e-usahawan mereka. Kami mengharapkan mendapat 100,000 sekurang-kurangnya 100,000 peserta dan harapan kami ialah untuk menjanakan pendapatan yang sekurang-kurangnya 40 atau 50 juta bagi mereka. Lebih 60 ruang pameran disediakan oleh penganjur buat pelbagai agensi serta Jabatan Kerajaan Persekutuan Negeri serta syarikat berkaitan teknologi komunikasi. Turut diisi pelbagai aktiviti seperti pertunjukan pentas, persembahan tradisional, acara larian, hiburan, aktiviti khusus untuk kanak-kanak dan sebagainya. Selain mendedahkan kepada orang ramai mengenai infrastruktur, kecapaian dan teknologi yang dibangunkan oleh kerajaan, program itu juga bertujuan untuk memberi kesedaran mengenai kepentingan penggunaan teknologi ke arah kebaikan. Ini khususnya dalam bentuk mengukuhkan perpaduan dan bukannya disalahguna untuk memecah belahkan rakyat. Dalam masa yang sama, MINDA turut mengetengahkan soal keselamatan dalam era teknologi digital, khususnya berkaitan perlindungan data peribadi, keselamatan cyber dan sebagainya. Firdaus Arasy Idris untuk RTM. Baik, saudara, sekian ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk Lintas Langsung N5 petang ini. Dan untuk berita seterusnya, kita bersama Nur Lela di Angkasa Puri. Baik, terima kasih Damia dan saudara. Untuk paparan berita dari Sabah pula, kita bersama Adrian Soidi di Kota Kinabalu. Silakan Adrian. Terima kasih Nur Lela. Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa.
Jabatan Pertahanan Malaysia JPAM Daerah Tawau akan memiliki bangunan Pusat Kawalan Operasi Daerah PCOD sendiri bagi pengoperasian agensi berkenaan di Tawau. Timbalan Ketua Pengarah Operasi JPAM Dato Haji Selamat Dahlan berkata, pembinaan bangunan di atas tapak seluas 1.618 hektar di Tawau itu dijangka mengambil masa 6 bulan. Dalam sidang media selepas merasmikan upacara pecah tanah pejabat baharu Pusat Kawalan Operasi Daerah PCOD di Pejabat JPAM Batu 2 Jalan Apas Tawau, Dato Haji Selamat berkata pembinaan bangunan setingkat dengan kos berjumlah RM3 juta itu akan dilengkapi kemudahan bilik operasi, bilik-bilik kuliah, pejabat dan padang kawat. Pusat ini nanti akan digunakan sebagai pusat untuk gerakan ataupun bilik gerakan operasi bagi pejabat daerah Tawau, terutamanya untuk perkhidmatan MERS 999 ataupun perkhidmatan kecemasan 999 yang akan beroperasi 24 jam 7 hari seminggu, memberikan perkhidmatan-perkhidmatan kecemasan kepada masyarakat ataupun penduduk di sekitar daerah Tawau ini. Sementara itu, Dato' Haji Selamat berkata JPAM kini memiliki keanggotaan yang mencukupi untuk membantu agensi lain melakukan operasi menyelamat. Namun masih menghadapi kekangan dari segi aset seperti ambulans dan bot selain memerlukan bangunan PCOD sendiri di beberapa kawasan. Ketika ini terdapat 121 pejabat JPAM di seluruh negeri dan 16 PCOD telah dibina. Pembangunan industri pelancongan Sabah akan terus berkembang maju apabila semua pihak berkaitan saling bekerjasama dalam memastikan keperluan dan kehendak pasaran semasa. Gestur Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Negeri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Masidi Manjun berkata, budaya menghargai peranan setiap pemain industri sebagai satu pasukan dalam membangunkan sektor pelancongan mampu meningkatkan imej dan industri tersebut ke tahap lebih baik. Penghargaan ini, mereka merasa bahawa sebenarnya mereka itu adalah sebagian daripada pasukan yang saya katakan tadi sebagai pasukan Sabah dalam bidang pelancongan. Dato Masidi ditemui media dalam majlis jamuan malam apresiasi ancuran Ming Garden Hotel dan Residence di Kota Kinabalu. Katanya inisiatif Ming Garden Hotel mengadakan majlis apresiasi ini wajar dicontohi dalam usaha membantu perkembangan pesat sektor industri pelancongan negeri secara holistik. Hadir sama pengurus besar Ming Garden Hotel dan Residence, Minawong Mei Sao. Dua projek inovasi iaitu Smart Helmet with Alarm System atau helmet pintar dengan sistem pengerah dan S-Glue berjaya memenangi hati 10 juri pertandingan dalam pameran projek pelajar dan pertandingan reka cipta dan inovasi ke-12 projek 12 Politeknik Kota Kinabalu PKK. Kedua-dua projek ciptaan para pelajar politeknik tersebut masing-masing menjuarai kategori kejuruteraan dan kategori bukan kejuruteraan. Helmet pintar dengan sistem penggerak yang mengambil masa setahun untuk disiapkan ini diilhamkan untuk mengelakkan kecurian motosikal dan topi keledar pengguna. Kami memasangkan litar transmitter, kemudian di motosikal kami pasangkan litar receiver. Jadi konsep dia adalah pengantaran signal pada litar tersebut, macam remote. Kumpulan reka cipta helmet pintar dengan sistem penggerak terdiri daripada Muhammad Zuhairi Japri, Muhammad Syarul Supu, Effi Syazrin Sabtuhi dan Muhammad Sofan Afif Abdul Majid. Sementara itu, kumpulan reka cipta S-Glue telah dianggotai Muhammad Abid Singkinin, Irwan Shah Jusi, Nur Fazida Muhammad Ali dan Mazrina Ramli. Rekaan S-Glue menampilkan gam serbaguna yang boleh mencantumkan permukaan barangan yang pecah atau berlubang untuk digunakan semula sekaligus menjimatkan kos. Inovasi kami hari ini ialah satu gam, di mana gam ini kita gabungkan antara dua bahan. Bahan utama kita adalah thinner dengan adhesive glue. Di mana apabila benda ini bergabung, dua benda ini, dia akan boleh tahan lama dan lebih kuatlah. Kedua-dua kumpulan reka cipta ini masing-masing menerima hadiah berupa wang tunai RM500, pingat, sijil, hamper dan bantuan perbadanan Harta Intelek Malaysia MyIPO bagi pendaftaran paten produk rekaan mereka.
Terdahulu, ketika berucap merasmikan Majlis Penutupan Projek 12 di Politeknik Kota Kinabalu, Menteri Pembangunan Sumber dan Kemajuan Teknologi Maklumat Negeri Sabah, Dato' Sri Ngan Gubat berkata pertandingan seumpama mampu memangkin transformasi dan kesejahteraan negara. Selain memberi peluang kepada para pelajar mengaplikasikan kemahiran teknikal yang diceburi, inovasi mereka merupakan penanda aras baharu yang merangkumi penciptaan bersifat unik dan bermanfaat. Hampir 200 pelajar menyertai pertandingan Projek 12 ini. Sekian berita dari Sabah petang ini. Teruskan dengan Nurlela di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Adrian. Baiklah, kita ke berita seterusnya. 26 wanita warga asing diselamatkan unit anti pemerdagangan manusia dan anti penyeludupan migran Jabatan Imigresen Putrajaya. Operasi tertumpu di sebuah pusat hiburan Sungai Petani Kedah awal pagi tadi. Namun sebelum berjaya ditahan, kumpulan wanita yang dipercayai dieksploitasi bagi kegiatan tidak bermoral itu lari lintang pukang apabila menyedari kehadiran anggota penguat kuasa. Ada yang bersembunyi di sebalik timbunan rak dan tong minuman keras. Malah pemilik pusat hiburan itu telah menyediakan beberapa lokasi sulit di premis tersebut sebagai tempat persembunyian sekiranya diserbu. Mereka bersembunyi di sebalik tempat-tempat yang sulit seperti bawah tangga, lepas tu di tong-tong yang berisi minuman keras di sebalik tong-tong itu dan juga di sebelah atas rumah. Dan mereka ni apabila datang ni dia telah berlari berkepiaran, tetapi anggota-anggota kami dapat mengawalnya berdasarkan kami sudah cordon depan dan belakang. Turut ditahan dua warga tempatan. Hasil risikan mendapati, pusat hiburan yang beroperasi di Taman Tunku Hamimah Sungai Petani itu menawarkan wanita warga asing dari Thailand dan Vietnam sebagai pelayan. Kesemua mereka dibawa ke Ibu Pejabat Imigresen di Alustar untuk siasatan di bawah Akta Atip Som 2007. Jabatan Imigresen khususnya Atip Som akan menggiatkan operasi di seluruh negara bagi membanteras aktiviti pemerdagangan orang melibatkan proses eksploitasi bagi mendapat keuntungan. Program Tanam Pokok, Bantuas Jenayah dan Kisah Pelajar 12 tahun dinobat juara dunia sukan Muay Thai mewarnai lintas langsung dari Perak untuk hari ini. Kita bersama rakan tugas Nasrid Nisyarah di sana. Silakan Nasrid. Terima kasih rakan penyampai Nur Lela. Bersempena Hari Hutan Antarabangsa tahun ini, Jabatan Perhutanan Negeri Perak mengedarkan 500 anak pokok karas kepada pengguna lebuh raya Ipoh Selatan. Program tersebut julung kali diadakan dengan kerjasama PLUS Malaysia Berhad. Program bertujuan memberi galakan kepada masyarakat menanam pokok di halaman rumah sekaligus menyemai rasa cinta terhadap alam sekitar. Program ini sangat signifikan kepada kita di Batu Hutanan kerana kita ingin mewar-warkan kepada masyarakat agar aktiviti menanam pokok adalah satu aktiviti yang sangat penting untuk pada masa ini. Dr. Muhammad Hizamri berkata demikian selepas pelancaran program berkenaan di Plaza Tol Ipoh Selatan. Hari Hutan Antarabangsa peringkat negeri Perak akan disambut pada 21 April di Taman Rimba Kledang Sayung, Bandar Meru Raya Ipoh bertemakan Hutan untuk Kesejahteraan Masyarakat. Kadar jenayah di Perak masih terkawal dan tidak membimbangkan. Bagaimanapun, berlaku sedikit peningkatan bagi kes kecurian dan pecah rumah di sekitar kawasan Ipoh dan Manjung serta Taiping. Menurut Ketua Polis Perak Datuk Seri Abdul Rahim Hanafi, sehingga 20 Mac tahun ini, kes kecurian motosikal mencatat peningkatan tertinggi iaitu 65 kes. Diikuti lain-lain curi meningkat sebanyak 50 kes serta 40 kes bagi pecah rumah. Jadi bagi saya dapat dikawal. Dalam keadaan satu negeri yang besar macam ini, dalam 15 daerah macam ini, saya rasa dapat dikawal. Dapat dikawal dengan program pencegahan jenayah yang dilakukan oleh pihak polis. Saya yakin dan percaya masyarakat dengan polis dapat mengawal jenayah indeks di Perak ini dalam keadaan yang baik. Beliau berkata demikian selepas bersiaran di Radio Malaysia Perak FM. Dalam mengurangkan kadar jenayah di negeri ini, seramai 9,000 anggota polis ditempatkan di kawasan tumpuan ramai
seluruh negeri melalui program High Profile Policing yang dilaksanakan pada setiap Khamis. Melalui program itu, masyarakat berkesempatan mengutarakan pandangan berkaitan perkhidmatan polis, masalah jenayah dan sosial sekaligus mendekatkan hubungan antara kedua-dua pihak. Seorang murid tahun 6 Sekolah Kebangsaan Cangkat Jering Bukit Gantang Perak melakar sejarah apabila mengungguli kategori bawah 12 tahun dalam kejohanan seni mempertahankan diri Muay Thai peringkat dunia di Bangkok, Thailand. Mempunyai rekod 51 perlawanan di dalam dan luar negara, Iskandar Zulkarnain Muhammad Ezri Azamin sekaligus dinobat sebagai juara dunia sukan tinju Muay Thai kategori kadet. Menurut jurulatihnya Muhammad Ezri Azamin Abdul Wahab yang juga bapa kepada Iskandar Zulkarnain, anak sulungnya itu telah melibatkan diri dalam sukan Muay sejak berusia 4 tahun. Meskipun sibuk dengan pelbagai latihan, namun bidang akademik tetap diberi tumpuan. Dia start training ketika usia dia 4 tahun lah. Dan 5 tahun dia dah start lawan dalam perlawanan yang pertama. Karakter dia di rumah sama macam budak-budak biasa. Cuma tinggal lagi kami pandai atur jadual harian untuk dia lah, untuk akademik dan latihan Muay dia. Kejayaan tersebut melayakkan Iskandar Zulkarnain menyertai kejohanan Muay Thai di Eropah yang akan berlangsung pada Mei depan. Rasa seronok lah. Dia rasa macam gembira. Dapat harumkan nama sekolah, nama negara, nama keluarga. Macam happy lah. Betul. Sekian dahulu bingkisan dari Perak untuk N5 hari ini. Kembali semula bersama rakan setugas Nolela di Angkasa Puri. Ya, terima kasih Nasri. Sultan Johor, Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar disifatkan antara raja moden yang sentiasa peka dengan kemajuan dan kehendak remaja masa kini. Menteri Besar Datuk Muhammad Khalid Nordin berkata, sifat kemodenan baginda yang sering memperbaharui status dan aktiviti di laman rasmi Facebook miliknya nyata menjadikan rakyat mudah mendekati sultan yang berjiwa rakyat itu. Sifat itu jugalah sumber kekuatan yang mampu menyuntik permuafakatan di Johor. Peranan yang dimainkan oleh Tuan satu raja dalam yang selari, yang tahu menyesuaikan diri dalam zaman moden, dalam zaman sekarang. Jadi apa yang Tuanku lakukan tidak pelik bagi generasi dan zaman ini. Dan inilah kelebihan yang ada pada Tuanku. Selain daripada Tuanku sentiasa memberi perhatian dan sangat teliti dalam soal-soal negeri ini diuruskan. Dan tidak selalu saja beri pandangan ke arah kita dapat membawa kesejahteraan yang lebih untuk rakyat dulu. Melalui urusan dan pentadbiran yang dilakukan oleh kerajaan ini. Sejak 12.30 malam tadi, laman rasmi Facebook Sultan Ibrahim mendapat perhatian kira-kira 30,000 pengguna Facebook menerusi video keputeraan baginda yang ke-59 tahun. Dalam pada itu, lebih 500 pengguna Facebook melahirkan ucapan keputeraan menerusi laman Facebook rasmi baginda. Baginda diputerakan pada 22 November 1958 di Hospital Sultanah Aminah, Johor Bahru. Cendekiawan dan pemikir Islam harus lebih berani dan memainkan peranan penting dalam mengetengahkan produk-produk keuangan Islam yang kekal relevan dan sophisticated. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah bertitah, mereka perlu menawarkan suatu produk yang belum pernah diteroka tetapi mampu menyumbang nilai yang boleh memberi impak tinggi kepada seluruh masyarakat. Titahnya pelibatan golongan itu amat penting bagi menyaksikan inovasi dalam pembangunan modul keuangan Islam. To increase the pool of Sharia advisors who are able to think as futurists, strategists and good innovators of bid'ah hasanah in Islamic finance.
apart from having solid knowledge on every aspect of buku minda syariah keuangan Islam dan versi terjemahan dalam bahasa Inggeris di Ibu Negara. Titah baginda, penglibatan cendekiawan Islam dalam sistem keuangan Islam akan membuka lebih peluang kepada inovasi penawaran produk yang lebih meluas bagi membolehkan penyediaan keperluan keuangan yang kini pelbagai. Buku tulisan Datuk Dr. Muhammad Daud Bakar yang juga merupakan pengerusi Majlis Penasihat Syariah Bank Negara diharap dapat memberi panduan kepada pembuat polisi, pemain industri dan pengamal keuangan Islam. Lebih moden dan lebih melakukan tanggungjawab baru. Tapi mereka tidak membuka peluang kepada penasihat syariah. Mereka juga perlu melakukan anjakan paradigma mengatakan penasihat syariah kena buat lebih daripada mengeluarkan fatwa. Baiklah saudara, untuk mengetahui keadaan cuaca semasa, kita terus ke Met Malaysia bersama pegawainya Marcella James. Silakan Marcella. Selamat petang dan salam sehati sejiwa. Angin di kawasan rantau kita masih bertiup dari pelbagai arah, di mana di semenanjung Malaysia angin bertiup secara perlahan dari arah barat laut. Begitu juga di negeri Sabah, di mana angin bertiup dari arah timur. Di negeri Sarawak, kelajuan angin adalah sederhana, iaitu sekitar 10 hingga 30 km sejam, di mana angin bertiup dari arah barat. Dan menjelang hari Sabtu ini, kelajuan angin di kawasan rantau kita, terutama sekali di kawasan utara perairan negara, dijangka semakin meningkat, iaitu sehingga 50 km sejam. Oleh itu, Met Malaysia masih lagi mengekalkan nasihat angin kencang dan laut bergelora untuk kawasan perairan Palawang Layang, Reef North, Kondor dan juga Samui, termasuklah kawasan perairan negeri Kelantan dan juga Terengganu, di mana angin kencang timur laut ini boleh menyebabkan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter dan keadaan ini adalah berbahaya kepada bot-bot kecil, rekreasi laut dan juga sukan laut. Dan keadaan ini dijangka bermula 26 sehingga 28 Mac depan. Dan seterusnya kita perhatikan keadaan cuaca semasa di semenanjung Malaysia, di mana pada ketika ini hujan di satu tempat sedang berlaku di kawasan pedalaman negeri Perak, begitu juga di kawasan utara negeri Selangor. Hujan di satu dua tempat juga dicerap di negeri Johor, iaitu di daerah Mersing, dan keadaan lembap ini dijangka berterusan sehingga lewat petang nanti. Manakala negeri-negeri lain masih lagi mengalami keadaan cuaca yang cerah. Di negeri Sabah pula, hujan di satu dua tempat sedang berlaku di bahagian pantai barat dan keadaan lembap ini dijangka berterusan sehingga lewat petang nanti. Manakala bahagian-bahagian lain sedang mengalami keadaan cuaca yang baik, begitu juga di wilayah Persekutuan Labuan. Di negeri Sarawak pula, hujan di satu dua tempat sedang berlaku di bahagian Limbang, Miri, Kapit, Mukah, Sibu, Sarike, Betong, Seri Aman dan juga Kuching. Dan keadaan lembap ini boleh berterusan sehingga awal malam nanti. Dan sebelum berpisah, berikut adalah tinjauan cuaca bandar-bandar utama untuk hari esok. Arah pembangunan ekonomi digital di Malaysia. Pelbagai usaha dijalankan kerajaan untuk memasarkan produk inovasi teknologi tempatan ke pasaran antarabangsa. Antaranya melalui pengwujudan platform digital seperti usahawan teknologi atau teknopreneur. Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Jalani Johari berkata, percambahan minda kreatif generasi muda menuntut kewujudan satu saluran yang sesuai bagi memberi ruang kepada usahawan teknologi mencipta nilai.
Kewujudan platform sektor swasta dan awam perlu dimanfaatkan sebaik mungkin oleh golongan terlibat dalam mengembangkan perniagaan mereka, sekaligus membantu menggerakkan Malaysia ke arah negara berpendapatan tinggi. Datuk Jailani merasmikan AppShack Asia di Ibu Negara. AppShack merupakan sebuah syarikat tempatan berfokuskan keusahawanan teknologi. Ia berperanan menghubungkan usahawan teknologi dengan pelabur dan rakan kongsi termasuk konsortium, pemodal teroka serta institusi perbankan. Kelab Satu Malaysia yang sebelum ini dikenali sebagai Kelab Setia merupakan salah satu aktiviti kurikulum di sekolah menengah yang diselaras Jabatan Pendidikan dan Jabatan Penerangan JAPEN. Usaha itu bertujuan ke arah menerapkan nilai-nilai murni dalam diri pelajar. Sehingga kini terdapat 803 buah kelab Satu Malaysia di sekolah menengah seluruh negara termasuk 13 di Perlis. Modul baru yang diperkenalkan merangkumi tiga aktiviti utama iaitu amalan demokrasi berparlimen, kembara kelab Satu Malaysia dan wacana kemerdekaan. Ini selaras dengan hasrat kerajaan untuk memupuk semangat perpaduan dalam kalangan pelajar berbilang bangsa dan agama. Pelancaran modul kelab Satu Malaysia peringkat kebangsaan disempurnakan Ketua Pengarah Penerangan Dato' Ibrahim Abdul Rahman di Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Sulaiman Berseri Perlis. Kelab Satu Malaysia dengan melibatkan pelbagai aktiviti yang berteraskan kepada membina aspirasi para pelajar, khususnya para pelajar di tingkatan 6 yang merupakan nantinya akan menjadi pewaris masa depan kepimpinan negara. Sempena pelancaran turut disampaikan watikah penubuhan Kelab Satu Malaysia. Dengan adanya modul baru ini, diharap lebih ramai pelajar akan tertarik untuk menyertai kelab ini. Dengan harapan adanya macam modul yang dilancarkan pada hari ini, kelab ini akan lebih aktif lagi. Sekolah ini dia akan spearhead untuk sekolah-sekolah lain. So, itu juga yang 13 buah sekolah di Perlis itu, mereka akan jalankan sesuatu supaya kempen lah supaya lebih ramai lagi pelajar menyertai dalam Kelab Satu Malaysia ni. Industri Perusahaan Kecil dan Sederhana PKS tempatan disaran mempelajari produk dan teknologi baru pasaran halal yang dikeluarkan syarikat tempatan mahupun syarikat asing menerusi pameran halal antarabangsa Malaysia MIHAS 2016. Bakal berlangsung pada 30 Mac hingga 2 April depan di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur MIHAS. Bakal disertai 60% pempamer luar dan 40% daripada syarikat tempatan. Pengarah Kanan Bahagian Perancangan Strategik Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia, Matred, Wan Latif Wan Musa menjelaskan, saiz pasaran produk halal pada masa ini dianggarkan bernilai lebih 2.3 trilion dolar Amerika. Melihat potensi besar itu, MIHAS 2016 seharusnya dijadikan platform untuk sektor PKS melebarkan perniagaan mereka dalam industri halal khususnya ke seluruh rantau ASEAN. Bila kita sudah melaksanakan ASEAN Community. ASEAN Community bermakna free trade. Perdagangan bebas, tak ada lagi cukai import di ASEAN. Jadi kita ASEAN mengambil peluang ini untuk memasuki pasaran ASEAN yang mana tak ada cukai. Itu satu. Lagi satu ialah untuk meningkatkan kapasiti, daya saing syarikat-syarikat PKS kita. Dan ini Matrix sentiasa melaksanakan program-program capacity building. Beliau ditemui ketika menjadi tetamu Selamat Pagi Malaysia di TV1. MIHAS 2016 bakal mengetengahkan kelainan tahun ini sebagai salah satu komponen baru. Ia merupakan alunan muzik berteraskan Islam yang akan dipersembahkan oleh artis-artis daripada Malaysia, Indonesia dan Thailand. Dua pemidato Malaysia berjaya melayakkan diri ke peringkat akhir pertandingan pidato antarabangsa Bahasa Melayu PABM Piala Perdana Menteri 2016 yang akan berlangsung Jumaat ini. Irfan Muhammad Fairuz dan Muhammad Haziq Jamaluddin layak bagi kategori Alam Melayu bersama seorang lagi pemidato Thailand, Muhammad Samai, setelah tamatnya peringkat separuh akhir yang berlangsung di Bangi, Selangor hari ini. Nusantara. Pertama, saudara
Kejayaan Irfan dan Muhammad Haziq serta Muhammad Samai tersebut akan mengisi slot 3 peserta ke peringkat akhir PABM Piala Perdana Menteri 2016 yang akan diadakan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC. Pastinya ini kemenangan Malaysia, kemenangan USIM dan juga kemenangan keluarga, dan pastinya kita buat yang terbaik. Pidato antarabangsa ini memang platform yang sangat bagus untuk kita perkenalkan lagi bahasa Melayu. Sebab kalau kita tengok dalam pidato antarabangsa ni, kita akan terkejut sebab rupa-rupanya bahasa Melayu ini bukan kita je yang tuturkan. Orang Amerika berminat, orang Meksiko, orang Afrika, setiap benua ada. Dalam pada itu, dua lagi kategori iaitu antarabangsa dan pelajar antarabangsa di Malaysia, PAM, menyaksikan 3 peserta layak ke peringkat akhir setiap kategori. Kategori antarabangsa menyaksikan pemidato Amerika Syarikat Megan Rose Donnelly layak bersama-sama pemidato Jepun Hatsune Yanai dan pemidato China Wang Jialu Alia. Kategori PAM pula, pemidato Tanzania Abdullah Hassan Garib akan bersaing dengan pemidato Kemboja Nasir Sulaiman dan pemidato Iraq Anas Muhammad Hussein Kasim. Sebelum datang ke Malaysia, saya tidak terlalu percaya percaya diri. Ya. Tetapi akhir-akhir ini saya merasa bahawa ada seperti daya bahasa Melayu muncul dari di dalam saya. Maka saya merasa bahawa pada pusingan akhir perasaan itu akan muncul lagi. Apabila saya menyertai akhir, saya nak buat betul-betul dan saya harap boleh dapat menjadi Johan. Tentulah setiap orang mahu mendapat Johan, tapi Arya lebih ingin lebih ingin membuat Arya dengan sebaik mungkin. Ya, membuat pidato, menumpukan semua perhatian. Alhamdulillah, saya sudah masuk akhir. Alhamdulillah, itu final. Saya tahu itu akan jadi lebih susah, tapi alhamdulillah itu mimpi saya lah. Alhamdulillah, saya rasa mimpi saya sudah jadi realiti. Alhamdulillah. Seramai 5 peserta bagi setiap kategori diberikan masa 7 minit untuk peringkat separuh akhir. Baiklah saudara, Nasional 5 edisi 23 Mac berakhir di